Tadi yang saya kasih nomornya Ustadz Sahal mengatakan, saya pernah, dia bilang, Ustadz datang ke Jawa Tengah di satu pesantren, dan di pesantren itu terdiri dari ratusan murid. Saya ajarkan metode rukyah. Pada saat saya praktekin rukyah di masjid, hampir satu pesantren semuanya kesurupan. Di masjid, santri di pesantren, gitu kan? Kata kiainya, Anda ini ajarin apa nih? Kata Ustaz Sahal, Anda lihat, Pak Kiai lihat sendiri, saya bacain ayat kursi, Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas, gitu kan? Lalu Ustaz Sahal bilang, coba Pak Kiai muhasabah, ada enggak amalan-amalan yang dikerjakan yang tidak sesuai dengan sunnah? Mungkin ada sesuatu yang Pak Kiai, enggak, di sini pesantren belajar Islam kok. Ternyata setelah ditelusurin-telusurin, baru kiainya bilang, sebenarnya sih murid-murid sini setiap malam Jumat membaca salah satu dari Asma'ul Husna, saya lupa sekarang apa itu, tapi yang jelas dibaca sampai 4.000 kali. Sesuatu yang Nabi tidak contohkan pun, itu bisa ditunggangi oleh syaitan.